Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Pagi ini si kucil-kucil udah Mak Miu kasih susu ya. Dan ini teman-teman, Mak Miu kalau ngasih susu itu kan di sini biar terbiasa gitu loh, maksud Mak Miu buat apa? Papan gitu. Tapi habis nyusu itu kemarin itu Mak Miu lupa tak taruh aja di sini gitu kan, karena memang Dewi sama Osin kan nggak Mak Miu masukkan. Lah kok ngerumpul di sini gitu teman-teman, lucu banget. Terus kalau udah merasa hangat atau kepanasan gitu udah kayak gitu turun-turun sendiri seperti itu teman-teman. Dan kemarin-kemarin itu satu botol ini tuh dua kali ngasihnya teman-teman, anak enam ini. Dan tadi pagi itu satu botol ini langsung habis karena makin hari makin gede ya. Ini hari kelima di rumah kucing ini teman-teman, dan udah mulai pada ngebuka matanya ini ya. Tapi belum semua sih, yang melek banget itu si hitam itu, yang hitam. Nah ini udah juga, ini udah melek juga. Ya tidur senyamannya ya teman-teman ya. Meskipun disusuin Dewi kok kayaknya itu nggak apa ya, nggak kenyang atau kurang susunya Dewi. Padahal kalau di sini juga Mak Miu los makan wet food, dry food, Mak Miu kasih Nutrijel, Mak Miu berikan apa itu, kuning telur juga buat si Dewi. Tapi karena ya mungkin ASI-nya sudah apa ya, masa udah kering. Jadi anak-anak ini tetap full susu formula teman-teman. Mimik lagi ya. Mimik lagi. Ya, bentar, tak buatin bentar ya. Turun nyariin temennya. Kalau udah kenyang ya udah pada tiduran seperti itu ya teman-teman. Tapi mungkin ini juga masih kenyang karena masih apa? Belum lama sih Mak Miu ngasihnya. Biasanya kalau dia lapar gitu langsung dikenyot, cocot gitu teman-teman. Makanya mereka anteng bubuk di sini. Ini nyari temennya ini. Udah ini buat nanti aja sih. Gerumbul kayak boceng. Kayak gitu teman-teman. Kelihatan udah gede-gede belum teman-teman? Kalau Mak Miu kan ngucel-ngucel tiap hari, jadi kayak panggah sih. Lu gonconnya timur. Udah tiduran semua. Mereka juga udah dapat imun dari ASI-nya si Dewi juga ya teman-teman. Jadi mereka juga tumbuhnya bagus banget. Udah melek-melek semua. Yang penting itu bayi segini dapat ASI-nya kucing, meskipun hanya sedikit gitu, insya Allah bertahan ya teman-teman ya. Ada tiduran semua. Yaudah, sekarang kita intip anak-anak yang gede ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman juga kangen sama anak-anak Miu di sini yang gede-gede. Kita intip dari belakang ya teman-teman. Di sini ada siapa? Ada Kikan Mambo, ada Mas Asep, ada Dek Neko. Heboh Dewi. Ada Black Panther di atas sini. Ini tumben Mas Tarjonnya di sini. Hah? Tumben-tumbennya nggak nunggoni ayah tandang gae. Oi Gino. Jamal barang nggak enek. Yuk ke depan yuk. No Gino. Ini sekarang full jadi penghuni sini ya teman-teman.
Aduh, digigit. Udah pada sarapan teman-teman, jadi ya wis kayak gini anak-anak. Di sini Mak Mio taruh si siapa? Pak Lurah. Si nananya kemarin pagi itu pucul ya teman-teman, Kak. Maksud Mak Mio ya wis siapa? Ben akur gitu sama saudara-saudaranya di sini. Sebenarnya saudara-saudaranya di sini juga menerima kehadirannya si Nana loh ya. Tapi apa itu? Nana panggah konser terus. Terus enggak tahu jam berapa karena Mak Miu sibuk, ayah juga sibuk toh. Wirawiri ngurusin ini itu gitu. Mak Miu cari-cari enggak ada. Katanya Simbah memang pulang sebentar sama Simbah dikasih makan. Habis itu apa? Pergi lagi. Ini tadi pagi Mak Miu kesana juga makan sebentar udah pergi lagi. Enggak kena diatur cah wedok kuwi. Ini tempatnya masih berantakan banget karena ya lagi dandan-dandan ini apa? Ini ternyata belum selesai ya teman-teman. Saya masih menyelesaikan. Masih ayah mau ini loh buat apa tempat sampo handuknya gitu di sebelah. Dan untuk si Tom teman-teman, si Tom itu kalau dikurung nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau pup. Kalau dilepas dia mau makan, mau minum juga pipis. Sebenarnya Mak Miu taruh di sini. Ini pipisnya si Tom ini di kerdus ini. Keluar langsung keluar. Yang ngeluarin ayah sih. Nah, Mak Miu taruh sama si ini Creamy gitu, ditemenin Creamy di sini. Tapi ternyata si Tom itu stres ya kalau dikurung. Dan untuk minumnya itu Mak Miu kasih daun apa sirsat. Jadi warnanya kayak teh itu ya teman-teman ya. Rencananya mau Mak Miu apa? Rebuskan daun kumis kucing dan cari info siapa yang punya ya teman-teman buat si Tom, karena si Tom ini juga apa itu? Enggak mau banyak minum gitu loh. Harus Mak Miu sepet gitu biar mau minum. Kudu ditelatenin kayak gitu ya teman-teman. Kalau minum banyak pipisnya juga banyak. Badan delosor kabeh. Nyapa mah jamal maliu. Nyapa mah jamal. Umi omong apa jajali kau. Alhamdulillah rezeki ya teman-teman. Rezeki itu dari mana saja datangnya. Ini Mak Miu dikasih telur bebek sama itu teman-teman. Ownernya bayi 6 itu, alhamdulillah beliau juga perhatian mengunjungi bayinya di sini. Apa ya? Ngertak nih beliau, ngertak nih itu bahasa Indonesianya ya. Yus pokoknya sejak Mak Miu kasih tahu kesehatannya anak-anaknya itu perannya seneng banget. Nyangka kalau beliaunya itu juga nyempetin waktu buat jenguk si bayi-bayinya teman-teman. Kayak dikasih banyak banget ini lah. Dindok asin masih kotor lah. Namanya rezeki ya. Tadi itu kan pas ayah ya masih dandan-dandan gitu kan teman-teman. Nah, kok ada motor ruguru-guru kirain siapa gitu. Nah, kan tanya arep nginguk anak-anak gitu. Oh, lah walah ternyata Pak Jono teman-teman. Nah, dan Mak Miu kasih lihat juga ini anak-anaknya kayak gini. Kayak pindang. Orangnya senang banget dan nanyain lah induk sambunge tang pundi mbak, induk sambunge niki wau mboten kula pendet anu soalnya anak-anak nggih pun kenyang. Terus Mami bilang mungkin nanti-nanti sorean lah Pak apa biar dikasih apa susu ASI. Mak Miu bilang begitu teman-teman.
Udah ngulet-ngulet. Orangnya seneng banget, teman-teman, anak-anaknya sehat. Katanya yang telon ini persis induknya, teman-teman. Bulunya juga lumayan rodok panjang ya. Induknya mix dom katanya. Orangnya seneng banget, anak-anaknya sehat. Seperti inilah. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video hari ini mengabarkan kalau kondisi kucing di keluarga Mio alhamdulillah sehat-sehat semua, dan juga owner dari bayi si kucing juga sangat perhatian banget. Terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Mio. Untuk yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.